32 tahun hidup baru tahu cara makan buah manggis. Wah, ini sih kacau teman-teman. Salah banget ya, harusnya udah tahu dari dulu cara cara makan manggis yang benar dan baik teman-teman, yang mantap. Oke, gua kasih contoh ya. Ini cara gua makan manggis di sebelum gua ngerti cara makan manggis yang enak teman-teman. Jadi gini, buka. Terus dulu tuh gua makan kayak gini teman-teman. Ambil nih, ambil satu makan. Ternyata kayak gini tuh kurang nikmat ya teman-teman ya. Jadi cara makan manggis yang baik dan benar tuh kayak gini. Jangan kayak barusan ya, itu salah. Aku buka lagi satu ya. Buka. Waduh, ada getah kuningnya lagi nih. Ada getah kuningnya teman-teman. Gak apa-apa deh, buat contoh ya. Sambil gue pisahin dikit-dikit. Pas banget nih ada getah kuningnya. Nah, ini tuh bukan jamur ternyata teman-teman. Ini tuh getah kuning ya. Getah kuning, ini rasanya pahit. Gue coba pisahin ya. Nah, cara makan manggis yang baik dan benar tuh kayak gini teman-teman. Jangan dimakan satu persatu, tapi kalian makan semuanya itu berasa nikmat banget. Tapi kalian harus pisahin ya, di mulut kalian tuh pisahin biji dengan dagingnya. Kayak gini nih. Bijinya keluar semua. Buang. Nah, tadi kan baru kemakan satu nih. Ah, kena getah kuningnya. Kita ambil semuanya nih. Wah, jadi langsung makan semuanya teman-teman. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu tuh salah ya. Nah, kayak gini. Kan ada banyak nih. Tuh, kita langsung makan semuanya. Asam, manis, segar teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Langsung dimakan semuanya, jangan satu-satu itu salah banget. Nah, gue dulu tuh makannya kayak gitu teman-teman. Itu kurang nikmat. Jadi gue baru ngerasain cara makan manggis yang nikmat itu baru sekarang. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.